Tuhan, selamat pagi semuanya. Saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan satu perayaan yang menurut saya bahkan lebih besar daripada Natal, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan melihat dari kitab Mazmur. Pagi ini kita sampai pada renungan di Mazmur pasal yang ke-15. Judulnya adalah Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dalam bahasa aslinya dituliskan siapa yang boleh abide. Abide itu tinggal menjadi satu, tinggal melekat dengan Tuhan. Dalam bahasa modernnya mungkin kita akan berkata siapa yang boleh datang ke hadirat Tuhan. Siapa yang boleh datang melekat menghampiri Tuhan. Menurut Mazmur Daud dari ayat 2 yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Kalau saya membaca ayat 2 sampai ayat 5, saya melihat gambaran orang yang sempurna ya saudara. Sempat dalam hati berpikir begini, siapa yang bisa melakukan ayat 2 sampai dengan ayat 5? Saya percaya tidak ada. Tidak ada dari satu pun kita yang bisa perfect, sempurna melakukan ayat 2 sampai. Alkitab menuliskan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Jangankan ngomong sepanjang hidup kita. Dalam jarak 5 menit, siapa yang bisa menyangkal bahwa pikiran kita bisa berpikir jahat. Siapa yang bisa menyangkal bahwa kita bisa berpikir yang negatif di pikiran kita? Siapa yang bisa mengatakan dan menjamin bahwa satu hari itu kita akan mengatakan kebenaran dengan segenap hati? Saudara, saya sering menemukan bahwa kita juga begitu gampang dan makin lama makin menurunkan standar tentang yang namanya mengatakan kebenaran. Orang pakai istilah yaitu bohong putih. Jadi boleh bohong kalau putih ya. Bohong untuk kebaikan, bohong untuk maksud melindungi dan sebagainya. Jadi kalau Anda melihat ayat 2 sampai ayat 5, sejujurnya tidak ada yang bisa melakukan ini. Dengan kata lain, siapa yang boleh datang ke hadirat Tuhan? Kalau saya jawab dalam konteks hari ini, tidak ada. Makanya Anda ingat cerita dalam perjanjian lama bahwa ketika orang-orang Lewi yang ditugaskan khusus punya akses menghampiri Tuhan, yang kita tidak tahu adalah berapa banyak jumlah orang Lewi yang mati. Tahukah saudara bahwa ketika orang Lewi itu, kalau misalnya imam besar, masuk ke dalam rumah Tuhan. Mereka selalu dipasangin di kakinya seperti kerincing, yaitu bunyi bel. Sebab ketika mereka masuk, kalau bel itu masih berbunyi, itu tanda bahwa oh kakinya masih jalan, berarti orangnya masih hidup. Tapi kalau bel itu tidak berbunyi, kok diam, maka yang dilakukan oleh orang-orang yang dari luar, jadi mereka mengikatkan tali, kemudian
disambungkan, dipegang sampai keluar, dan kalau bunyi bel tidak terdengar, maka mereka akan menarik imam besar itu keluar, karena asumsi mereka adalah bahwa imam besarnya sudah mati karena bunyi belnya tidak terdengar lagi. Nah, ternyata pada waktu perjanjian lama, itu jumlah orang Lewi yang mati itu banyak sekali. Yang kita tahu adalah orang-orang Lewi yang mati adalah seperti pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Yang kita tahu orang-orang Lewi yang mati karena melawan Tuhan. Tapi dalam keseharian operasional sehari-hari, ketika mereka menjalankan tugas keimaman, ternyata banyak sekali orang Lewi yang mati. Kenapa? Karena mereka tidak kudus di hadapan Tuhan. Kalau saudara membaca tentang standar kekudusan dalam ayat 2 sampai ayat 5, ini tinggi sekali, saudara. Jadi jawabannya, tidak ada yang bisa menghampiri Tuhan karena standar kekudusannya seperti begini tingginya. Tapi kita bersyukur, Mazmur 15, bagaimanapun terjadi dalam perjanjian lama. Kita bersyukur di dalam perjanjian baru, ayat 2 sampai ayat 5 ini enggak lagi menjadi satu standar yang menekan. Kita akan melihat, kita ini beruntung hidup dalam perjanjian baru. Kita melihat Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Roma pasal 3, ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa, semuanya. Sejak manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, kita semua sudah berdosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua, termasuk bayi yang baru lahir, semuanya telah berbuat dosa. Kemudian dalam Yesaya, pasal 64, kita baca sebentar. Dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-64, ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Nah, Anda perhatikan. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saya teringat cerita wanita yang didapati berzina. Kemudian wanita ini hendak dilempari dengan batu. Yang pertama kali Yesus lakukan dan perkatakan adalah, siapa yang tidak berdosa, engkau boleh lemparkan batu yang pertama. Saudara, apa yang Yesus katakan bahwa semua kita pasti ada salahnya. Makanya saudara, saya ketika melihat misalnya ada anak Tuhan atau ada saudara kita yang jatuh, saya tidak berani untuk langsung judge, tidak berani untuk menghakimi. Kenapa? Karena saya sendiri pada waktu dipilih oleh Tuhan, dikasih Tuhan kesempatan untuk bisa melayani, betul-betul saya ada di titik yang terbawah pada saat itu. Jadi saya tahu betul, kalau kita diizinkan Tuhan melayani, semua karena bonus, semua karena kemurahan. Saya ajak lihat, Kitab Roma, pasal yang kelima. Kita kembali lagi ke Kitab Roma, pasal yang kelima. Ayat 8 sampai ayat 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah ini saudara, ini satu kabar gembira. Bahwa Kristus itu mati ketika saudara dan saya masih berdosa. Jadi Tuhan mati bukan untuk orang-orang yang benar, bukan untuk hamba Tuhan saja. Tuhan Yesus mati untuk semuanya ketika masih berdosa. Kemudian dituliskan
ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saya tidak tahu ya bagaimana dengan saudara, tapi pada waktu saya masih mahasiswa, saya mengenal Tuhan dan mulai ikut Tuhan itu di usia 19 tahun. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara, tetapi saya secara pribadi sering sekali merasa kayak nggak layak. Saya sering merasa sepertinya aku hari ini udah bikin salah sama Tuhan. Bukan sesuatu yang gimana-gimana, tapi bahkan sampai hari itu lupa saat teduh. Sampai seperti itu kekristenan saya, bahwa ketika saya bangunnya kesiangan, terus kemudian lupa baca Alkitab, dan lupa saat teduh. Sepanjang hari saya dituduh dengan rasa bersalah, saudara. Nah, apalagi dulu pelayanan saya adalah sebagai pelayanan mimbar, yaitu di praise and worship. Jadi, ketika masih umur-umur mahasiswa itu, saya gampang sekali merasa bersalah. Apalagi ketika mulai melakukan satu dosa, misalnya gini, siapa yang bisa menjamin bahwa kita punya pikiran tidak pernah ngeres? Saya yakin semua kita pasti punya pikiran ngeres, betul nggak? Apalagi usia-usia remaja, usia-usia youth, di mana pikiran-pikiran kita bisa dipengaruhi dengan hormon-hormon, iya kan? Jadi pikiran-pikiran ngeres itu pasti ada dan bisa muncul. Dan ketika pikiran itu muncul, saya tuh merasa nggak layak. Saya tuh merasa nggak pantas untuk melayani Tuhan. Saya merasa ketika mau naik mimbar itu sungkan. Itu selalu menghantui dan memenjarakan saya bertahun-tahun. Nah, Alkitab menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu mati ketika saya masih berdosa. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan, dosa yang kita punya, itu nggak ngaruh dengan kasihnya Tuhan. Karena Tuhan itu sudah mati ketika kita masih bikin dosa. Jadi Tuhan mati bukan karena saudara baik. Tuhan mati bukan karena kita saleh. Tapi Tuhan mati ketika kita masih bikin dosa. Jadi artinya dosa yang kita lakukan, ketidaklayakan dan kekotoran kita nggak ada hubungannya sama sekali dengan kasih Tuhan. Artinya Tuhan tetap cinta walaupun kita menjengkelkan. Tuhan tetap cinta walaupun kita pikiran ngeres. Tuhan tetap cinta walaupun kita lupa saat teduh. Tuhan tetap cinta walaupun kita mungkin salah ngomong. Walaupun kita tiba-tiba keliru memaki-maki atau kita punya perasaan marah, jealous, Tuhan tetap cinta. Nah, saya akan ajak kita membaca beberapa ayat untuk menekankan Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sebetulnya gini, tidak ada dari kita layak, tidak ada. Jadi kalau saudara berdoa bahwa Tuhan layakkan saya, atau saya ingat satu doa yang selalu kita lakukan ketika perjamuan kudus, banyak hamba-hamba Tuhan itu melakukan itu. Mereka bilang begini, coba cek, uji hati kita, karena jangan sampai kita itu tidak layak. Kalau kita itu tidak layak, kita itu bisa mati. Dan Alkitab menuliskan, hendaklah melakukan perjamuan dengan layak. Saya mau jawab, tidak ada yang layak. Tidak ada. Bahkan sekalipun saudara sekarang bikin dosa, kemudian Tuhan ampuni saya, terus langsung saudara layak. Tidak ada. Alkitab menuliskan kesalehan kita itu seperti kain kotor. Tidak ada yang layak. Tidak ada. Lalu saudara berkata, Tuhan, beri saya kemampuan untuk bisa kudus. Tidak ada yang bisa kudus. Setengah mati tidak bisa. Saudara mau puasa 30 hari, 30 malam, tidak ada yang bisa kudus. Percayalah, tidak ada. Forget it, omong kosong. Kita tidak bisa kudus. Kita tidak bisa layak dengan kekuatan kita. Tidak bisa. Coba saya ajak 1 Petrus 1. Saya berharap dengan pemahaman sederhana pagi hari ini, jangan merasa tertekan karena saudara, kok aku ini gagal ya untuk kudus hari ini. Kok aku ini gagal ya untuk layak hari ini.
1 Petrus. Kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Kita lihat ya ayat 18 dari ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita itu tidak akan selamanya bisa kudus. Sudah, kalau Anda doa, Tuhan, beri saya kemampuan untuk bisa kudus. Tidak mungkin. Kita cuman bisa layak, cuman karena satu, karena Yesus sudah mati. Jadi sama sekali nggak ada hubungan dengan apa yang saudara dan saya lakukan. Karena itu, jangan sering-sering Anda berkata begini bahwa, oh, hari ini aku itu kok cukup apes. Rupanya Tuhan Yesus marah. Karena saya lupa saat teduh. Karena saya lupa melakukan saat teduh. Saudara, itu sama sekali enggak Alkitabiah. Jadi Anda lupa saat teduh atau Anda tetap saat teduh 100 kali, Anda tetap tidak pernah kudus. Anda tetap tidak akan pernah layak. Kita dikuduskan, dikayakan itu cuma karena Yesus sudah mati buat kita. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi kita bisa kudus karena Yesus sudah mati buat kita. Ibrani pasal 10. Yuk kita lihat Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 21. Jadi saudara-saudara, perhatikan. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dalam dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dulu, imam besar kalau mau masuk ke ruang maha kudus, kan ada pemisahnya yaitu tabir. Dan berapa banyak korban, sembelian yang harus dikorbankan. Bahkan seperti gambaran Daud membawa tabut perjanjian setiap 6 langkah dia mengorbankan. Setiap 6 langkah dia mengorbankan lembu. Saudara, ini yang terjadi. Jadi mereka berapa banyak hewan-hewan yang dikorbankan pada zaman perjanjian lama. Karena saudara dan saya melakukan dosa. Tetapi Ibrani pasal 10 jelas bilang, kita jadi kudus cuman karena darah Yesus. Itu sebabnya ayat 19 menuliskan kita bisa berani datang ke Tuhan. Kita bisa berani datang ke Tuhan. Walaupun kita lupa saat teduh, walaupun baru saja pikiran kita ngeres, walaupun baru saja kita ini salah ngomong, ngomong yang tidak benar, kita baru saja melakukan dosa. Saudara, kita datang dengan berani. Banyak orang sungkan, terutama anak-anak muda ya. Banyak dari kita itu sungkan datang sama Tuhan karena kita itu baru bikin kesalahan. Tapi saya mau katakan ayat 19, kita penuh keberanian. Kita berani datang ke hadirat Tuhan. Cuman karena satu kok, bukan karena saudara, bukan karena saya, tapi karena darah Yesus sudah terjadi itu 2000 tahun lalu. Kita lihat lagi Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak dapat berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Lagi-lagi Tuhan bicara, penuh keberanian. Jadi jangan merasa terintimidasi, saudara. Kalau kita itu datang ke Tuhan karena kita itu baru saja melakukan dosa, lalu kita itu sungkan. Sungkan banget sama Tuhan. Karena saya ini baru saja melakukan dosa. Kita dengan penuh keberanian. Nah, ini yang sering dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi anak-anak, anak-anak Tuhan. Terutama banyak yang terjadi itu pada anak-anak youth ya. Karena saya bergerak dari pelayanan anak-anak muda. Dan mereka selalu diserang dengan rasa bersalah.
mereka selalu datang ke Tuhan itu sungkan. Kenapa? Karena mereka merasa berdosa. Dan dengan kata lain, kita seringkali tanpa sadar diintimidasi oleh iblis. Iblis suka pakai rasa bersalah untuk menuduh kita. Supaya apa? Kita tidak bisa datang ke Tuhan. Kita mau doa itu sungkan. Kita mau mau masuk ke Tuhan itu sungkan. Tapi Alkitab menuliskan, marilah kita dengan penuh keberanian. Nah, ini perhatikan. Marilah kita dengan penuh keberanian, ya, menghampiri tahta kasih karunia. Nah, perhatikan, tahta kasih karunia. Apa sih tahta kasih karunia? Tahta kemurahan. Tahta, kalau bahasa sederhananya itu tahta bonus, ya kan? Tahta bonus. Kenapa saya bilang tahta bonus? Karena kita nggak bisa mendapatkan itu. Tapi karena darah Yesus, itu diberikan for free. Jadi, mari kita dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kalau Anda baru melihat ke sini, Anda akan melihat gini. Berarti Bu Ruth, kita ini salah. Oke ya. Nah, iblis pakai untuk menuduh kita supaya kita tidak menghampiri Tuhan. Sungkan saya. Itu yang dia pakai. Tapi harusnya karena kita ini salah, maka kita ini datang kepada Tuhan. Kita ini datang dengan keberanian. Kan salah ini. Datang kepada Tuhan, kepada tahta kasih karunia, tahta kemurahan, tahta gratis tadi yang diberikan, tahta di mana banyak anugerah yang diberikan. Kita dengan keberanian memberanikan diri untuk datang. Supaya kita menerima kasih karunia untuk dikuduskan. Bisa nangkep, saudara? Supaya kita menerima kasih karunia untuk dilayakkan. Saudara, jadi menurut saya justru gini, pada waktu kita perjamuan kudus nih contohnya ya, banyak orang memimpin perjamuan kudus, jadi dengan cara yang tidak layak, kan gitu kata-katanya ya. Makanya banyak dari antara kamu yang sakit, bahkan yang mati. Kalau kita enggak merasa enggak layak, sungkan. Saya mau encourage saudara, justru karena kita enggak layak, kita datang menghampiri tahta kasih karunia. Supaya apa? Kita menerima kasih karunia untuk dilayakkan. Tidak peduli sengeri apa kondisi kotor yang kita punya. Banyak yang merasa akhirnya, wah Bu Rut, saya hari ini salah ya Bu Rut. Saya enggak layak perjamuan kudus. Loh, Anda keliru. Justru karena Anda dan saya enggak layak, kita enggak kudus. Dengarkan ya, 24 jam kita enggak pernah kudus. Jadi kalau Anda mau jujur tanya, saya enggak layak Bu untuk masuk perjamuan. Oh ya, enggak akan selamanya sampai mati. Karena saudara dan saya enggak pernah layak. Jadi justru karena kita tidak layak, kita datang kepada Tuhan. Kita kemudian bilang, Tuhan, saya memang kotor. Tapi tubuh dan darah-Mu, terima kasih memberikan kemurahan buat saya. Sehingga oleh Yesus kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Oleh Yesus kita bisa menghampiri Bapa. Oleh Yesus kita bisa menjadi warga kerajaan. Dan oleh Yesus kita bisa menerima kemurahan-kemurahan satu demi satu sampai kemurahan yang lain. Jadi saya berharap renungan kita pagi ini sederhana. Jangan terintimidasi. Tidak ada dari saudara yang layak. Tidak juga dengan saya. Saudara, saya makanya sering heran kalau ada orang bilang, oh kamu tidak layak. Kamu tidak layak untuk menaikkan pujian buat Tuhan. Loh, emang yang ngomong itu layak? Mana ayatnya? Kita tidak ada yang layak. Tidak ada yang kudus. Kita kudus cuma karena satu. Karena Yesus.
Berarti gimana, Dok? Nah, berarti kalau kita terus menempel sama Tuhan, itu akan memampukan kita untuk terus hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau kita terus nempel sama Tuhan Yesus, itu akan memampukan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih baik. Saya tidak bilang untuk kita menjadi lebih kudus. Tidak ada yang kudus. Tapi pada waktu kita menempel kepada sumber yang kudus, kita kecipratan jadi dikuduskan. Anda bisa nangkep ya. Jadi kita kotor nih ya. Lalu kita nempel kepada Yesus yang kudus. Maka kita jadi ketularan kudus. Karena itu saya berharap pagi ini jangan ada yang terintimidasi. Justru karena saudara dan saya tidak layak, kita harus menghampiri tata kasih karunia untuk menerima kasih karunia supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saya heran, Bapak Ibu. Kadang kita ini makin ngerti firman, banyak yang sering makin keblinger, makin lupa. Dan tanpa kita sadar, kita itu menjadi seperti ahli-ahli Taurat. Berapa banyak, mohon maaf, kita itu seringkali nuding orang. Oh, orang ini tidak layak untuk khotbah. Oh, orang ini tidak layak untuk melayani Tuhan. Kita itu tahu dari mana. Apa kalau kita ngomong gitu berarti kita ini lebih layak. Wong Alkitab lo jelas-jelas sudah bilang, tidak ada yang kudus, tidak ada yang layak. Kita semua bercelah. Kita dilayakkan karena darah Yesus. Dan hari ke hari kita makin dibikin lebih genah lah bahasa Jawanya. Dari hari ke hari kita dibikin makin berakhlak lah, makin lebih baik lah karena kita terus nempel sama Tuhan. Nah, ketika kita terus nempel sama Tuhan, sebentar aja, ih, gua kok pikiran ngeres. Langsung kita tuh sadar lagi, nggak keterusan. Kan gitu ceritanya. Tapi kita tetap nggak bisa dikuduskan dengan kekuatan dan perbuatan kita. Karena itu saya mau bilang sama Bapak Ibu, sejak saya ngerti ini, saya bebas dari intimidasi. Iblis selalu mengintimidasi kita, nggak layak lah, nggak layak, kamu nggak layak. Ya enggak ada memang, betul katakan, heeh, kamu enggak layak, benar, memang kita enggak layak. Justru karena kita enggak layak, kita itu ngomong begini, Tuhan Yesus, aku memerlukan engkau. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Saya bersyukur mendengar lagunya POW yang baru. Dan saya terberkati sekali, enak banget ya lagunya. Saudara, kita ini nggak ada yang layak, tapi karena dilayakkan. Jadi jangan salah, kalau saudara melayani Tuhan, bukan supaya diterima Tuhan lebih berkenan. Salah besar. Apapun yang saudara lakukan tidak akan membuat Tuhan menambah cintanya. Tidak akan menambah nilai kelayaan saudara. Tidak ada sama sekali konteks dan hubungannya. Kita melayani karena kita ini sungkan karena terlalu disayang sama Tuhan. Amin. Kita ini melayani Tuhan karena kita ini merasa, aduh, Tuhan itu baik banget, sudah mencintai saya, sudah mengasihi saya, aku ini tidak bisa melakukan apapun. Jadi jangan dibalik, kita melayani Tuhan bukan supaya dianggap layak. Kita melayani Tuhan bukan supaya Tuhan mencintai kita lebih lagi. Kita melayani Tuhan justru karena kita tahu kita dicintai Tuhan. Itu sebabnya kita melayani Dia. Karena tidak ada yang lain yang kita bisa lakukan untuk membalas cintanya. Amin, saudara. Nah, ini ada satu, kita akan hampiri perjamuan kudus. Ada Nita mengingatkan saya tentang sebuah lagu. Boleh nggak kita nyanyikan lagu itu? Lagu yang dulu dinyanyikan Janis ya. Kita akan menyanyikan ini
sebelum kita menerima perjamuan kudus. Ingat ya, saudara, justru karena saudara tidak layak, kita terima tubuh dan darah. Justru karena kita tidak kudus, kita masuk kepada tubuh dan darah. Jadi kalau ada orang bilang, oh, marilah kita dengan cara yang layak menerima tubuh dan darah. Enggak ada. Cara. Nah, Anda harus garis bawahi. Ayatnya bilang cara yang layak, bukan orangnya. Nah, jadi bukan orangnya, karena orangnya enggak ada yang layak. Tidak seorang pun dari kita. Tapi kita akan merayakan sebentar lagi kematian Yesus. Satu yang kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Karena Engkau mati buat saya. Saya punya akses untuk mendatangi Tuhan. Anytime. Anywhere. Yuk. Biar lagu ini boleh menjadi renungan kita pagi hari ini. Ada orang berkata, saya baru melayani Tuhan nanti aja kalau sudah genah. Kalau hidup saya sudah beres. Kita nggak akan pernah beres, Bapak Ibu. Nggak akan pernah beres. Jadi kita melayani justru karena kita mengucap terima kasih sama Tuhan untuk kemurahannya. Yuk sama-sama, Pak Sam bisa bawa kita, pimpin kita. Tidak ada dari kita yang kudus dan layak. Kau buktikan kasih-Mu kepadaku. Kau jadikanku berharga seperti biji matamu. Aku yang penuh dosa, Kau yang menyuci. Kasih-Mu yang telah ubahkan hidupku, Kau jadikanku berharga karena salib-Mu. Mari sama-sama di Kau layakkan aku untuk melayani-Mu segenap hidupku. Kuserahkan lagu ini dengan baik-baik Saudara, kenapa kitab Ibrani mengatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia? Karena banyak dari kita takut untuk datang ke Tuhan.
Karena kita merasa kotor. Kita merasa bahwa kita udah bikin banyak salah. Makanya Tuhan bilang, mari datang dengan keberanian. Iblis pakai ini supaya kita tidak datang ke Tuhan. Banyak dari kita takut karena merasa tidak layak. Justru karena kita tidak layak, mari kita memberanikan diri datang untuk menerima kasih karunia-Nya yang menguduskan kembali, yang membawa kembali kita menjadi warga-warga kerajaan-Nya, yang membawa kita masuk melewati tabir penghalang. Tabir ini bicara apa? Termasuk salah satunya perasaan bersalah, perasaan kotor, merasa diri kotor. Saudara, justru karena darah Yesus dan tubuh-Nya kita dilayakkan. Sekali lagi katakan refren pujian ini. Nyanyikan refren pujian ini. Biar pagi hari ini saudara yang merasa terintimidasi karena merasa kotor, karena merasa sungkan datang ke Tuhan, sudah bolak-balik mengecewakan. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa untuk tidak pernah mengecewakan. Karena kita ini seperti kain kotor. Itu sebabnya Paskah merupakan sebuah karya yang akbar, yang besar. Bagaimana Yesus mati sehingga memberikan kemudahan buat kita. Memberikan kemurahan buat saudara dan saya. Ya, sama-sama katakan. Refren pujian ini. Kau layakkan aku. Amin. Kita ambil tubuh dan darah, ambil roti dan anggur. Biar pujian mengiringi kita dengan lembut. Saudara, seringkali, penghakiman manusia jauh lebih jahat daripada penghakiman Tuhan. Tapi pagi ini jangan terintimidasi. Kalau mungkin ada orang menghakimi saudara, datang menghampiri Tuhan dengan penuh keberanian untuk menerima kasih karunia. Justru karena kita tidak layak, pagi ini kita mengangkat roti. Justru karena kita ini tidak kudus, kita mengangkat roti. Karena melalui Yesus, kita dikuduskan, kita dilayakkan. Kita diterima kembali. Seperti yang Tuhan katakan, semerah apapun dosamu akan menjadi putih seperti salju. Karena Yesus. Gak fair dong. Iya, itulah yang namanya kasih karunia. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Engkau sudah mati buat kami. Dan kami tahu saat kami makan roti ini, kami kembali disatukan menjadi anakmu, menjadi milikmu, menjadi kerajaan, warga kerajaan. Saat kami makan roti ini, kami sehat, kami diberkati. Dan hidup kami, tubuh kami dibaharui. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman.
Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kita ditebus oleh darah Yesus. Kita dibayar dari dosa dan pelanggaran kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena duit yang kita sumbang. Kita dikuduskan, diampuni, dibaharui karena darah Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu. Saat kami minum anggur ini, kami koinonia dengan darah Yesus. Kami dikuduskan, kami dibaharui, kami dilayakkan, kami telah ditebus dan diampuni. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita minum dengan ini. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Biar firman-Mu akan memberikan kami kekuatan lagi untuk berani menghampiri tahta kasih karunia untuk menerima pertolongan kami pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.